Seorang penumpang pria coba berikan surat cinta di pesawat Air Asia lewat pramugari. Sebuah akun Twitter bernama Emon Desulivian baru-baru ini mentweet kisah tentang seorang penumpang pria di pesawat Air Asia yang memberikan surat cinta berbentuk lipatan pesawat terbang kepada istrinya. Jadi ceritanya, seorang pria yang diketahui bernama Hafiz yang merupakan salah satu penumpang Air Asia tertarik pada seorang wanita yang kebetulan berada di satu pesawat dengannya. Akhirnya Hafiz pun meminta bantuan salah satu pramugari Air Asia untuk menyampaikan perasaannya melalui surat cinta yang dilipat menyerupai pesawat terbang. Dalam surat itu, ia menyatakan perasaannya dan juga memberikan sekotak coklat pada wanita pujaannya itu. Ia pun tidak lupa menuliskan nomor pribadinya dalam surat itu. Tentu saja, wanita ini terkejut saat menerima surat cinta tersebut, tapi yang lebih mengejutkan, ternyata wanita ini sedang terbang bersama suaminya. Kebetulan suaminya duduk di belakang seat wanita itu. Dalam thread Twitter yang sama, sang suami mengatakan bahwa kejadian ini sangatlah lucu. Bisa dibayangkan, si Hafiz pasti malu kalau tahu wanita impiannya sudah punya suami dan suaminya juga satu pesawat dengannya. Untungnya saja, sang suami tersebut tidak marah. Sang suami juga salut pada keberanian pria yang memberikan surat cinta kepada istrinya. Ia pun mendoakan semoga Hafiz segera mendapatkan wanita yang tepat. Netizen juga tampaknya terhibur dengan kejadian ini. Kita doakan saja semoga Hafiz bisa segera mendapatkan jodoh yang tepat dengan caranya yang kreatif.